Sebelah utara itu dengan kapasitas 1.500 tenda, itu nanti diisi oleh jamaah putra, dan yang sebelah selatan itu jamaah putri sekitar 500 sampai 1.000-an. Lah, kita menyediakan 6.000, jadi nanti ada nasi bok dan juga kurma serta air putih, dan juga nanti kita menyediakan untuk teman-teman atau jamaah yang tidak bisa masuk di tempat tenda, maka akan boleh di samping-samping masjid gitu. Jadi biar sama-sama nyamannya. Dari Boyolali, berapa tadi ke sini? Jam 4 ya. Makasih. Sengaja untuk ke sini untuk bukber. Sebelumnya udah tahu dari mana? Dari TikTok, dari sosial media. Mas, menurut Mas gimana nih masjid baru ini? Megah, termegah di Sejateng dan seluruh area. Tertarik emang untuk datang ke sini? Iya, tertarik. Saya masih tertarik. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Percaya.